Punca kelambatan yang saya nampak adalah kerana teknik pembinaan rumah tu masih menggunakan cara konvensional, cara biasa. Sedangkan sekarang ini banyak sekali teknologi dan kaedah-kaedah pembinaan rumah yang mana rumah boleh dibina yang lebih cepat. Macam mana saya telah buktikan di Maniurai, saya membina rumah dalam masa 48 jam dan boleh disiapkan. Tetapi kita masih lagi nak menggunakan prosedur yang panjang seperti mana yang dikendalikan oleh JKR pada masa ini, dan saya dapati kapasiti JKR dalam membina rumah dalam situasi sekarang tidak cukup efisien. Ya, Menteri. Yang pertama tadi iaitu ada kemungkinan masalah mereka yang telah memohon tanah, tidak dapat tanah dan sebagainya. Itulah termasuk daripada permasalahan yang kita hadapi. Walau bagaimanapun yang berhormat, kita ingin mendapatkan semua maklumat berhubung dengan apa yang berhormat telah sebutkan nanti bila kita mengadakan mesyuarat kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan pasca banjir pada hari Sabtu ini. Sebenarnya di seluruh Kelantan ni, kerajaan persekutuan akan membina 1,346 rumah dan 572 akan dibina oleh kerajaan negeri. Jadi saya minta supaya kerajaan negeri dapat menyegerakan masalah tanah ni. Ya. Yang Muhammad telah sebut yang tanah yang telah disediakan masih tidak mencukupi seperti yang kita akan bina, iaitu sebanyak 2,072 buah rumah semuanya. Jadi yang ini kita akan bincang kerajaan negeri, dan kalau kerajaan negeri dapat mempertimbangkan seperti yang Muhammad telah sebutkan tadi, sudah pasti ianya dapat dipercepatkan. Berhubung dengan kemampuan JKR dan juga pengenalan rumah pembinaan cepat ini, Yang Muhammad, saya minta tolong bentangkan dalam mesyuarat kita pada hari Sabtu ini. Kalau Yang Muhammad, yang saya percaya Yang Muhammad juga terlibat, dan kita nak dengar semua benda-benda ni. Ya. Yang paling penting ialah kita nak percepatkan pembinaan rumah. Kalau ada sistem bina cepat 48 jam ni, ini sesuatu yang cukup menarik. Yang Muhammad boleh bincang dengan Menteri JKR, dan saya percaya dia terbuka dalam hal ini kerana ia kita nak yang cepat. Cara konvensional memang tak boleh siap dalam masa 3 bulan, tapi kalau ada pendekatan baru yang kita dengar cadangan daripada pelbagai pihak, yang ini akan diberi pertimbangan. Tidak mungkin kita menutup ruang untuk kita mencadangkan perkara-perkara baru yang boleh mempercepatkan pembinaan rumah. Tapi yang paling penting di sini saya nak beritahu bahawa kita cukup prihatin, ya, kepada mangsa banjir yang dihadapi oleh orang-orang Kelantan. Banyak ada isu banjir ini. Sila. Terima kasih Tuan Tua. Dah cakap kali banyak tanya. Pasal eskro kerajaan negeri turut hadir. Sila. Terima kasih Tuan Tua. Saya ingin penjelasan. Alasan disebut oleh Menteri kelewatan pembinaan kerana alasan tanah. Saya ingin penjelasan, kita tidak ada tanah persendirian dan tanah-tanah yang diluluskan oleh kerajaan. Kenapa tanah-tanah ini tidak didahulukan pembinaan, dan apakah ada birokrasi untuk mendapatkan merebut kontraktor dan sebagainya yang kita dimaklumkan menyebabkan timbulnya kelewatan, dan kenapa setiap kali kan terbangkitkan stok utama berkaitan dengan tempatan banjir, alasan yang diberi adalah tidak ada kelulusan daripada pihak kabinet. Jadi kenapa isu ini berlaku sedangkan kerajaan benar-benar serius katanya untuk menangani isu banjir? Minta penjelasan. Saya sedar favorite soalan yang berhormat ialah tempatan banjir, ya. Oleh kerana soalan itu tak termasuk dalam soalan pada hari ini, dan tempatan banjir pun saya telah jawab dari masa ke semasa. Tetapi tempatan banjir yang sebenarnya terletak di bawah kementerian yang berasingan. Jadi Yang Muhammad telah timbulkan dan telah pun diberi jawapan. Berhubung dengan soal perkara birokrasi dan sebagainya, ini kita ketepikan. Kalau sekiranya sudah kita dapat ni, Yang Muhammad, Esko, Kelantan, Perhadir bersama, kita dapat tanah, kita akan percepatkan. Sebab kita telah kena pasti semua kontraktor yang boleh membina secara konvensional. Dan hari ini kita dengar daripada Yang Muhammad, daripada Ketereh, menyebut bahawa pendekatan pembinaan baru, konsep baru yang boleh dibina 48 jam
Ini semua akan diambil ambil kira, dan sudah pasti Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang cukup prihatin tentang perkara ini, dia akan buat satu keputusan yang baik mengenainya. Yang Berhormat, saya minta Kerajaan Kelantan bekerjasama dengan Tanah, dan kita akan berusaha untuk membinanya secepat mungkin. Walaupun kita telah janji sebelum puasa dan sebelum raya, benda itu masih lagi orang kata mengiang-ngiang di kepala kita untuk mempercepatkannya secepat mungkin. Dan kita tahu kepada kawan-kawan kita yang berada dalam khemah dan juga menumpang di pelbagai tempat menghadapi tekanan dan juga masalah, kita bersempati, dan kalau diizinkan Allah kita boleh, kita akan cuba supaya untuk mempercepatkannya. Jadi saya minta semua Yang Berhormat bekerjasama adalah hari ini, dan kerajaan negeri juga mempermudahkan pemberian tanah termasuk juga permohonan-permohonan tanah yang telah disebutkan itu dapat dipertimbangkan. Ya, saya jemput Datuk Seri Dr. Muhammad Yu Michael Toyat Abdullah. Terima kasih Datuk Ketua. Soalan saya yang kelima. Ya, Sila Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Mekah. Takkan nak pakai hijau. Terima kasih kepada Yang Berhormat Mekah. Terima kasih kepada Datuk Yang Berhormat Mekah. Yang Berhormat, mereka kata tak perlu mic. Suara Yang Berhormat dah kuat. Tak, saya dia dengar tadi pakai warna kuning. Ya, sila. Sebab tu saya jawab gitu. Terima kasih. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat daripada kawasan Mekah, rancangan dan pelaksanaan sesebuah PPR di seluruh negara pada dasarnya adalah melalui data keperluan perumahan yang diberikan oleh kerajaan negeri. Maknanya permohonan itu dibuat oleh kerajaan negeri. Dan seterusnya, Datuk Ini Betul, kementerian akan merancang berdasarkan kepada keperluan dan keutamaan setiap negeri di seluruh negara. Dan pelaksanaan projek kelak akan bergantung kepada kelulusan peruntukan daripada kerajaan dan juga peruntukan kesediaan tanah yang akan disediakan oleh kerajaan negeri. Dan bagi makluman Yang Berhormat daripada kawasan Mekah, di negeri Sarawak bagi tahun 2015, Datuk Yang Dipertua, Kementerian melalui Jabatan Perumahan Negara merancang untuk melaksanakan 7 projek 1,681 unit projek program perumahan rakyat yang baru. Dan daripada jumlah tersebut, sebanyak 439 unit projek PPR di Sungai Tengah Kuching Sarawak akan dimulakan pembinaannya pada akhir bulan April 2015 ini, Yang Berhormat. Dan perincian projek-projek yang masih di peringkat perancangan untuk dilaksanakan dalam tahun 2015 adalah seperti berikut. Yang pertama, PPR Saratok Betong Sarawak 68 unit. Yang kedua, PPR Tabuan Melayu Kuching Sarawak 140 unit. Yang ketiga, PPR Seri Aman Sarawak 123 unit. Yang keempat, PPR Samarahan Sarawak 219 unit. Yang kelima, PPR Petrajaya Kuching Sarawak 192 unit. Dan yang keenam, PPR Lande Kuching Sarawak 500 unit. Dan untuk makluman Yang Berhormat juga, dalam pada kerajaan terus merancang untuk pelaksanaan pembinaan PPR bagi tahun 2015, saya juga ingin memaklumkan kepada Yang Berhormat Mekah bahawa terdapat 5 projek yang telah pun diselesaikan pembinaannya, iaitu PPR di Sarawak. Dan yang pertama ialah PPR Seri Wangi Kuching 200 unit. Kedua ialah PPR Batu Lima Matang Kuching 816 unit. Ketiga, PPR Seduan Sibu 500 unit. Keempat, PPR Kemena Bintulu 1000 unit. Dan yang kelima ialah PPR Batu Gong Siburan 500 unit, iaitu sebanyak 3016 unit telah pun selesai dan siap projek yang dibina di bawah kemudahan menyediakan perumahan rakyat kepada rakyat, iaitu PPR di Sarawak. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Ya, Mekah. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri yang telah menjawabkan soalan terperinci dengan terperinci. Cuma saya ingin tahu sekarang ada kan dua skim perumahan tu, yang satu yang dimiliki dan satu yang disewa. Dan saya ingin tahu sekarang pada kadar sekarang adakah kadar sewa yang dikenakan pada masa kini, dan juga adakah mereka ini yang untuk memiliki rumah ini layak untuk mengambilkan pinjaman sepenuhnya dari bank? Terima kasih Datuk Yang Betul. Yang Berhormat, saya ingin menjelaskan sedikit kepada Yang Berhormat. Tugas Kementerian Kesejahteraan Bandar Perumahan dan Kerajaan Tempatan di bawah Jabatan Perumahan Negara, peruntukan diberikan oleh Kerajaan Pusat, tanah diberikan oleh Kerajaan Negeri.
dan kementerian di bawah Jabatan Perumahan Negara, kita bendakan rumah itu. Dan bila projek perumahan itu siap, kita akan serahkan kepada kerajaan negeri. Dan kerajaan negeri yang akan membuat pemilihan kepada sesiapa yang layak untuk menduduki kepada mana-mana perumahan PPR yang ada. Itu yang pertama. Keduanya, PPR ini dia terdiri daripada dua. Satu dimiliki dan satu disewa. Dan dasar yang telah pun diputuskan di peringkat kementerian pada hari ini, iaitu semua PPR yang kita bina adalah untuk disewa, bukan lagi dimiliki. Dan itu juga tertakluk kepada keperluan yang diperlukan oleh kerajaan negeri. Sekiranya kerajaan negeri memikirkan kuat desakannya dan keperluannya untuk menjadikan PPR yang dibina di negeri mereka itu sebagai PPR yang dimiliki, maka keputusan itu perlu dibawa balik kepada kabinet untuk kabinet membuat keputusan sama ada setuju atau tidak untuk dijadikan PPR dimiliki ataupun disewa. Dan bagi PPR yang disewa, Datuk Yang Dipertua, kadar sewanya rendah yang bermat, iaitu RM124. Dan sekiranya ada di antara mereka ini tidak mampu untuk membayar kadar sewaan kepada kadar RM124 itu, ada kemudahan yang disediakan di bawah bahagian kesejahteraan bandar, iaitu memberikan kemudahan bantuan untuk membayar sewa sebanyak 124 unit. Terima kasih yang bermat. Si Buti. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang menjawab. PPR ini sangat dialu-alukan oleh terutama sekali orang muda yang baru bekerja dengan kerjaan. Boleh tak Yang Berhormat Menteri meyakinkan pemuda belia yang mendapat pekerjaan yang baru bergaji 2,000, 3,000 dibuatkan juga di luar-luar bandar seperti di kawasan saya, untuk mereka benar-benar dapat memiliki rumah untuk masa depan. Terima kasih. Ya, Sidang Menteri. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Yang Berhormat, kita dah mulakan dengan projek perumahan transit. Dan projek perumahan transit ini kita mulakan di PPR Bukit Jalil dengan jumlah sebanyak 632 unit. Dan ini adalah merupakan projek perintis. Kita mulakan di bandar-bandar besar dulu. Dan keperluan kepada belia-belia yang ada ini, peruntukan yang disediakan oleh kementerian memberikan keutamaan terutama kepada pasangan-pasangan muda yang baru kahwin, itu untuk rumah-rumah transit muda yang disediakan seperti yang saya sebutkan di PPR Bukit Jalil. Dan satu lagi skim yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Yang Dipertua dalam ucapan bajet yang lepas, iaitu skim perumahan belia. Dan mungkin itu bukan di bawah kementerian saya, dan mungkin agaknya Yang Berhormat Sibuti boleh berbincang untuk mendapatkan sebahagian daripada kemudahan di bawah skim perumahan belia yang ada. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua. Ya, saya jemput Tuan M. Kula Segaran. Soalan ke-6. Sila. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Tua. Terima kasih Yang Berhormat Ibu Barat. Sememangnya kerajaan berhasrat untuk memastikan semua murid mendapat akses kepada pendidikan prasekolah di semua sekolah, termasuklah SJKT menjelang tahun 2020. Berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, menyatakan inisiatif meningkatkan kualiti prasekolah dan meningkatkan enrolment kepada sejagat menjelang 2020, iaitu 97% penyertaan murid dalam prasekolah. Inisiatif ini dilakukan melalui penglibatan sektor awam seperti KEMAS dan perpaduan dan juga sektor swasta. Untuk memungkinkan sektor swasta mengambil bahagian secara aktif dalam proses perluasan pendidikan prasekolah, kerajaan telah menyediakan geran permulaan bagi prasekolah baru dan bantuan yuran murid prasekolah bagi yang layak. Untuk tahun 2014 sahaja, sebanyak 257 prasekolah swasta telah diberi geran permulaan dengan peruntukan sebanyak RM4.42 juta. Di samping itu, kerajaan juga telah menyediakan bantuan yuran kepada 41,109 orang murid yang belajar di sekolah swasta dengan peruntukan sebanyak RM36.6 juta. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, perluasan kelas prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia dilaksanakan secara berterusan mengikut unjuran keperluan. Permohonan perluasan kelas prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia perlu dikemukakan kepada unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri
untuk mendapatkan kelulusan peruntukan pembangunan sementara kelulusan perjawatan dikemukakan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam. Pembinaan prasekolah baru adalah berdasarkan beberapa faktor, iaitu calon murid prasekolah iaitu sekurang-kurangnya 25 orang bagi satu kelas. Yang kedua, memastikan tiada prasekolah daripada agensi kerajaan yang lain seperti kemas dan juga perpaduan. Dan ketiga, keupayaan kewangan semasa kerajaan. Perluasan kelas prasekolah ini meliputi semua jenis sekolah termasuklah sekolah jenis kebangsaan Tamil. Pada tahun 2015, perluasan kelas prasekolah di SJKT adalah berjumlah 11. Ini menjadikan keseluruhan kelas prasekolah di SJKT sehingga tahun 2015 sebanyak 233 kelas. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, Ipoh Barat. Terima kasih, soalan tambahan. Saya ada tanya khusus kepada sekolah-sekolah Tamil dan bukan kepada sekolah-sekolah swasta. Tapi saya hargai jawapan yang diberi. Datuk Mertua, saya nak tanya memandangkan sebenarnya kerajaan mesti sedar bahawa setakat ini hanya kurang dari 33% sekolah-sekolah Tamil ada sekolah prasekolah berbanding dengan sekolah kebangsaan yang ada lebih dari 75%. Apa yang boleh dibuat oleh kerajaan memandangkan strategi yang sedia ada atau mungkin ada blue ocean strategy untuk mengatasi masalah ini and accelerate untuk memberi satu sistem yang kalau kita memperkasakan sekolah kebangsaan kita juga memberi keutamaan kepada sekolah Cina dan sekolah Tamil dan memperkasakan situasi yang ada di sana. Dan dalam hal ini kita tahu beberapa temuan dan beberapa acquisition telah dibuat terhadap kerajaan mengenai pendirian kepada pandangan kepada sekolah Tamil di mana bukan saja sekolah-sekolah Tamil dianaktirikan tetapi tidak cukup wang disalurkan seperti yang telah dijanjikan pada bajet 2014 sebanyak 100 juta telah dijanjikan oleh kerajaan. Akan tetapi sebenarnya khusus untuk counseling, motivasi dan tuition tetapi itu tidak trickle kepada murid-murid dan ini adalah satu di antara sebab di mana kerajaan tak dapat mencapai hasrat mereka. Jadi apa yang dibuat untuk mengatasi masalah ini short term dan long term? Terima kasih. Ya, yes, sudah. Okay. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Barat atas keprihatinan. Kita sama-sama berjuang dalam perkara yang sama. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Ditua. Selain daripada kerajaan terus memberi bantuan-bantuan peruntukan untuk membina prasekolah dan malah tahun lalu kita juga telah meluluskan pembinaan 3 lagi prasekolah di Teluk Intan dan beberapa tempat. Memandangkan peruntukan kita terhad, kita juga menggalakkan dalam anjakan pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Kita juga mempelawa syarikat-syarikat swasta, badan-badan bukan kerajaan untuk bekerjasama dengan kementerian untuk menubuhkan lagi banyak lagi prasekolah. Dan pada masa yang sama, kita juga menggalakkan dalam pembinaan sekolah-sekolah bangunan baru, sekolah-sekolah bangunan tambahan dan sekolah SJKT-SJKT yang baru. Kita juga memastikan bahawa sekolah prasekolah juga dibina sekali dalam pembangunan tersebut. Ini kita tetapkan sekarang. Tetapi kita sedar untuk kita melaksanakan semuanya dalam masa yang singkat mungkin tidak berupaya kerana peruntukan kita terhad. Walau bagaimanapun kita memang committed untuk memastikan bahawa SJKT juga mempunyai sekolah-sekolah prasekolah ini. Dan kita juga menggalakkan kerjasama di antara NGO-NGO dan badan-badan yang lain yang sedia ada dengan kelas prasekolah bekerjasama dengan kementerian untuk membantu mereka. Geran-geran ini juga diberi kepada semua tanpa mengira latar belakang mereka. Harapan kita ialah kita menjangka kita hendak lebih ramai lagi pelajar-pelajar. Kita ada tarik yang telah ditetapkan. Atas maklumat Yang Berhormat beri sebentar tadi yang kerajaan menganaktirikan SJKT tidak benar sama sekali. Kerana sebagai contoh, pada tahun 2012, walaupun kerajaan memperuntukkan 80 juta ringgit, 100 juta ringgit, 20 juta ringgit untuk penyelenggaraan, 80 juta ringgit lagi untuk 39 sekolah penambahbaikan dan tambahan bangunan tambahan baru dan bangunan baru. Kerajaan setakat ini telah pun membelanjakan 216 juta ringgit. Kita menambah dan tidak pernah menghentikan dan kita tidak akan menganaktirikan. Bukan sahaja SJKT, SJKC, SK, semua sekolah-sekolah ini diberi tumpuan yang sama rata. Dan semua ini kita boleh melaksanakan
andainya kita ada kerjasama sepenuhnya dengan semua rakyat Malaysia, termasuk Yang Berhormat sendiri juga, yang sentiasa memberikan komitmen untuk pembangunan SJKT di seluruh negara. Terima kasih Yang Berhormat. Dia sekejap. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih juga kepada jawapan Menteri kerana telah memberikan penekanan untuk diberikan peruntukan kepada semua pelapak sekolah, tak kiralah sekolah jenis kebangsaan maupun sekolah jenis kebangsaan Tamil ini. Cuma penambahan prasekolah ini bertujuan untuk menyediakan pendidikan awal kepada murid sebelum memasuki tahun 1, dan kerajaan berharap dengan adanya peruntukan seperti ini, ia dijangka akan memerlukan dana yang lebih besar, terutamanya kepada semua sekolah-sekolah yang ada dalam negara kita ini. Adakah bilangan guru nanti di peringkat prasekolah ini mencukupi setelah permintaan terhadap pembinaan prasekolah di SJKT ini dibina di seluruh negara? Terima kasih. Ya, silakan Menteri. Terima kasih, Muhammad. Satu soalan yang memang berkaitan dengan aspek guru-guru prasekolah sama ada berkelayakan dan juga mencukupi. Untuk maklumat yang berhormat, berdasarkan kepada inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, semua prasekolah akan menempatkan guru-guru sekurang-kurangnya berkelayakan diploma di setiap prasekolah. Bagi prasekolah KPM, terdapat dua kategori guru prasekolah, iaitu guru yang mempunyai diploma pendidikan prasekolah dan ijazah sarjana muda pendidikan prasekolah. Di samping itu, terdapat juga dalam kalangan guru prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia yang memiliki kelulusan peringkat master. Option prasekolah kita ada 7,883 guru. Option, bukan option pula, 1,135. Manakala guru yang mempunyai kelayakan master di prasekolah 186 orang. Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah melaksanakan program intervensi tambah option ataupun PITO kepada guru-guru bukan option prasekolah. Untuk prasekolah SJKT saja yang berhormat, option prasekolah SJKT kita ada 156 orang guru, dan juga bukan option prasekolah untuk SJKT 75 orang guru. Manakala guru-guru yang punya kelayakan master yang mengajar di prasekolah SJKT adalah 5 orang. Terima kasih yang berhormat. Terima kasih Datuk. Ya, saya jemput Ayi Ngau. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya soalan nombor 7. Sila Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Datuk Yang Dipertua, saya mohon untuk menjawab soalan ini bersekali dengan soalan lain yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Parit pada 9 April kerana ia menyentuh isu kos sara hidup selepas pelaksanaan GST. Ya, sila. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Datuk Yang Dipertua, Kementerian sedar berlakunya kenaikan harga oleh mereka yang tidak bertanggungjawab dan cenderung mengambil kesempatan mengeksploitasikan keadaan melalui pelaksanaan GST. Oleh itu, Kementerian kini sedang mengambil langkah-langkah bagi memastikan perkara ini ditangani melalui penguatkuasaan Akta Kawalan Harga dan Inti Pencatutan 2011 dan peraturan-peraturan kawalan harga dan inti pencatutan, iaitu mekanisme untuk menentukan keuntungan tinggi yang tidak menasabah dan juga margin keuntungan bersih 2014. Akta dan peraturan ini memperuntukkan kaedah-kaedah bagi menentukan pencatutan semasa GST sebagai usaha memastikan tindakan penguatkuasaan yang berkesan ke atas mana-mana pihak yang mengambil kesempatan menaikkan harga atau charge bagi perkhidmatan sewenang-wenangnya dengan menggunakan GST sebagai alasan. Kementerian sedang mengambil beberapa tindakan positif, proaktif bagi menangani kenaikan harga barang keperluan yang dilakukan oleh mana-mana pihak yang memanipulasikan keadaan untuk menaikkan harga secara tidak menasabah. Tindakan-tindakan tersebut adalah seperti berikut, Datuk Yang Dipertua. Pertama, kita melaksanakan gerak gempur secara terancang dan berfokus melalui operasi penguatkuasaan ke atas seluruh rantaian pengedaran barang dan perkhidmatan di seluruh negara untuk menangani kenaikan harga barang dan caj
bagi perkhidmatan yang tidak berpatutan dalam pasaran, iaitu melalui op catut. Untuk makluman, mulai pada 15 Januari sepanjang pelaksanaan op catut sehingga 4 Mac yang lalu, sebanyak 335,647 pemeriksaan telah dijalankan di seluruh negara, dan dari jumlah ini sebanyak 1,185 kes telah dihasilkan dengan nilai rampasan sebanyak RM384,834.62 dan nilai kompaun sebanyak RM235,986.70. Dan daripada jumlah keseluruhan kes tersebut, sebanyak 1,165 kes membabitkan kesalahan tidak meletakkan tanda harga, 642 kes penggunaan alat timbang sukat yang tidak ditentusahkan, dan 31 kes ke atas kesalahan petunjuk ataupun gambaran mengelirukan mengenai harga. Dan yang keduanya, Datuk Yang Dipertua, kita mengadakan penguatkuasaan tindakan yang tegas melalui pengeluaran notis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Sebanyak 153 notis telah kita adakan. Dan ketiga, kerajaan juga mewajibkan peniaga runcit meletakkan tanda harga di atas barang-barang yang dipamerkan. Yang keempat, kita mengadakan engagement dengan Persatuan Perniagaan Pengeluar Pembekan. Ia bertujuan untuk memastikan pelaksanaan GST dapat memberi kesan yang positif kepada pengguna. Harga barangan secara tidak langsung akan membolehkan pengguna mendapatkan harga barangan dan charge bagi perkhidmatan yang lebih rendah di pasaran. Dan yang kelima ialah peniti-peniti telah kita maklum di dalam bila kita adakan engagement. Dan yang keenam, kita juga menerbitkan buku panduan harga pengguna, iaitu Shopper's Guide, untuk tujuan membantu rakyat khususnya pengguna untuk dapat membuat perbandingan. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Ya, Baram. Terima kasih, Datuk Menteri, atas jawapan yang telah dibentangkan. Kita di kawasan pendalaman tidak mempunyai akses ataupun saluran-saluran yang tertentu seperti yang ada di bandar, di mana aduan-aduan boleh disampaikan kepada pihak-pihak yang tertentu berkenaan dengan penyalahan guna ataupun berkenaan dengan GST ini. Jadi di kawasan pendalaman ada setengah-setengah pihak, khususnya peruncit-peruncit yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan untuk keuntungan yang berlebihan. Dan yang jadi mangsa ini adalah rakyat di kawasan luar bandar. Dan apabila terdapat penyalahan guna ataupun salah guna GST ini, maka mereka terpaksa melapor kepada pihak kementerian. Jadi saya nak tanya Yang Dipertua, apakah saluran yang ada kepada pembeli-pembeli di kawasan luar bandar ini agar aduan berkenaan dengan GST ini dapat disampaikan kepada pihak kementerian untuk tindakan selanjutnya? Sekian, terima kasih. Ya, sekali. Terima kasih Yang Berhormat Baram di atas soalan tambahan. Kita banyak untuk menerima aduan-aduan daripada keseluruhan rakyat, sama ada di bandar dan juga di luar bandar. Contohnya, kita ada e-aduan yang boleh digunakan oleh pengguna, sama ada di bandar dan juga di luar bandar. Kita juga ada hotline, iaitu 1-800-886-800. Kita ada Facebook, aduan melalui Facebook, Twitter dan sebagainya. Jadi saya yakin dan saya percaya pengguna boleh dikatakan keseluruhan
sama ada di bandar ataupun di luar bandar mempunyai alat-alat untuk berkomunikasi dengan pegawai-pegawai dan juga kementerian, sama ada melalui Facebook, Twitter dan sebagainya. Jadi melalui aduan-aduan ini kita akan ambil dan kita panjangkan sekiranya kita dapat di bilik gerakan yang diwujudkan oleh pihak kementerian selama 24 jam untuk kita sampaikan aduan-aduan ini kepada pegawai-pegawai penguatkuasa di seluruh negara, sama ada di Sabah, Sarawak dan juga di Semenanjung, untuk terus mengambil tindakan-tindakan di atas segala aduan-aduan yang kita terima. Jadi kalau mengikut jumlah aduan-aduan ini yang umat Dato' Speaker begitu banyak, apabila GST ini dilaksanakan mulai pada 1 April 2, 3, 4, 5 dan hingga 6, melalui website ataupun email kita mendapat sebanyak 2,893 aduan. Melalui Facebook dan juga Twitter, iaitu media sosial, kita ada 4,343 aduan. Melalui MyKira GST kita dapat, ini yang paling banyak Dato' Yang di-Pertua, 71,248 aduan daripada 1 hari bulan sehingga 6 hari bulan. Begitu juga panggilan kepada bilik gerakan yang kita buka 24 jam sebanyak 2,631 aduan. Jadi semua ini kita terima untuk kita mengambil tindakan. Jadi ini bermakna ramai pengguna-pengguna mengambil tindakan untuk mengadu sekiranya terdapat pada anggapan mereka sesuatu kesalahan dilakukan oleh peniaga untuk diambil tindakan. Terima kasih Datuk Dipto. Ya, pulai. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan tambahan saya, tadi Din Bala Menteri ada sebut tentang ini panduan harga pengguna. Saya pun sebenarnya pun ada pakai. Tetapi soalan saya kepada Menteri, selepas GST dilaksanakan, kementerian ada guna panduan harga pengguna ini dan pergi ke supermarket untuk cek ini harga, semak harga sama ada harga yang nyatakan bahawa harga sepatutnya turun dalam panduan harga pengguna ini ada turun tak? Kerana selepas GST dilaksanakan, saya pergi semak di Tesco, di Giant, di Jasco dan mendapati bahawa sepatutnya tuala wanita yang cakap bahawa harganya akan turun sebanyak 2% tak turun. Bukan itu sahaja, untuk susu baby di sini nyatakan bahawa harganya sepatutnya turun sebanyak 0.2% pun tak turun. Untuk itu dumping, untuk dumping baby yang sepatutnya harganya turun sebanyak 2% semua tak turun. Jadi saya nak tanya, buku ini panduan harga pengguna ini memang boleh pakai atau tak boleh pakai? Saya sebagai seorang pengguna, boleh tak saya bawa buku ini pergi ke Jasco, pergi ke Tesco dan bayar mengikut harga yang dinyatakan di sini? Kalau tak boleh, saya rasa ini panduan nak suruh siapa ikut dalam Tesco yang tak ikut. Bagaimana kita faham sebagai hak pengguna, bagaimana boleh dapat dilindungi? Terima kasih lah, terima kasih Yang Mohamad daripada Kulai. Saya faham apa yang disebut oleh Yang Mohamad mengenai dengan panduan harga buku panduan harga pengguna. Kita bekalkan buku itu untuk menjadi pedoman panduan kepada pengguna sekiranya mereka ke untuk membuat pembelian sama ada di Superstore, Tesco dan sebagainya. Contoh Yang Mohamad, saya balik ke Kedah baru-baru ni, saya bawa buku panduan, saya pergi melawat di Ion Big. Ada pembeli memberi satu barang iaitu minyak masak. Di dalam buku panduan itu kita telah tulis harga, sama ada harga itu dia mengikut seperti harga yang telah kita sediakan, mulai daripada harga itu adalah bermula pada 1 Januari 2015, harga-harga di pasaran yang kita kutip. Jadi untuk menjadi panduan, apabila saya buat perbandingan di Tesco Alostar dengan pembeli yang membeli, harga yang telah dicatat di dalam harga setelah dibayar memang harganya bersamaan dengan harga yang telah dibekalkan di dalam buku panduan harga pengguna. Dan sekiranya apa yang disebut oleh Yang Berhormat terdapat
sama ada tuala perempuan ke susu baby apa benda lah, sekiranya didapati pada anggapan pembeli harga yang berlebihan, mereka boleh membuat aduan kepada buat aduan. Jangan cakap saja tak buat aduan, buat aduan. Banyak sumber-sumber aduan yang boleh dibuat oleh pengguna. Sekarang aduan di parlimen, tolong ambil tindakan. Ya, tak apalah, tak apalah yang berhormat. Sebab itu yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, kita buka bilik gerakan 24 jam. Saya dah bagi tahu 24 jam, sama ada laporan itu di KPDNKK ataupun pihak custom sendiri, 24 jam bilik gerakan ini untuk menerima aduan supaya tindakan segera boleh kita ambil. Untuk makluman yang berhormat, saya nak bagi tahu sikit jumlah premis yang kita membuat pemeriksaan. Mulai pada 1 April, saya ingat 7 April. Jumlah pemeriksaan premis kita buat 49,703 premis, makna kata seluruh negara. Dan di dalam operasi itu, jumlah operasi bersepadu dengan pihak custom kita buat 81 operasi bersepadu. Jumlah notis, mungkin ada aduan-aduan yang telah kita tengok dan kita pastikan notis yang kita keluarkan melalui akta section yang saya sebut tadi, 320 notis, dan kes yang kita ambil 119. Jadi mungkin ada termasuklah apa yang berhormat sebut tadi. Dan sekiranya daripada yang berhormat sini, sila buat laporan dan kita akan ambil tindakan dengan laporan segera. Buat, minta satu nombor aduan. Yalah, buat aduan. Mari pergi shopping. Ya, Menteri. Ya, Bintulu. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Yang Berhormat Timbalan Menteri, memang dia jawapan diberi panjang lebar. Tetapi saya mau tambah soalan tambahan. Sebelum soalan tambahan, saya mau beritahu Yang Berhormat Timbalan Menteri, sekarang bila kita melaksanakan ini GST, memang masalah trader ke wholesaler ke, memang banyak-banyak tidak turun harga. Tetapi masalah kita dalam mata rakyat, dia nampak kita penguasa melaksanakan ini GST, apa sepatu dia mau pantau kerjaan lemah, tidak begitu ambil serius perkara ini. Kadang-kadang ada rakyat beritahu sama saya, dia ada beri aduan kepada Kementerian Perdagangan dalam negeri, rakyat itu pegawai tidak mau ambil tahu. So inilah jadi satu masalah, jadi huru hara dalam perkara ini. So sekarang kita kementerian, macam mana kita boleh pastikan kepada rakyat penguasa memang sedia berkhidmat dan akan buat enforcement semasa ke semasa. Janganlah kita pergi satu tempat, kurang lebih takkan 10 pegawai pergi berapa, 10 pegawai boleh picah 3 kumpulan, mungkin pergi lain-lain tempat juga sekali. Janganlah kita pergi nampaknya cuma wayang saja. Ha, rakyat kita tengok macam restoran. Sekarang restoran dulu kerjaan kata government tax 10%, service tax itu restoran dia 5%. Sekarang kita bila masuk 6% GST, dia kasih GST 6%, tapi service tax restoran dia 10%. So lagi mahal 16%. Inilah kita mesti ada satu cara macam mana kita boleh dapat kontrol itu. Contoh macam restoran, di restoran kita, restoran ini kita sekarang kata toke-toke itu restoran, mesti pastikan siapa datang makan di restoran, dia mau tolong bayar itu, dia restoran biar bekerja. Inilah melasa daripada rakyat.
So kita soalan ini sekarang, kementerian macam mana boleh melaksanakan ini, penguasa menjalankan tugas dalam kewangan ikhlas dan efisien kepada rakyat kita, untuk negara kita. Sekian, terima kasih. Ya, sudah. Terima kasih sahabat saya daripada Bintulu. Kita akui, kita akui yang berhormat, memang ada kelemahan di sana sini. Kerana permulaan JSC ini baru bermula pada 1 April. Mana hari ini baru 1 minggu, 7 hari. Jadi kita akui memang ada kelemahan dan kita memperbaiki kelemahan-kelemahan ini. Tapi kalau kata kita main wayang yang Muhammad Bintulu, memang kita tak main wayang. Kajian dah buat since 2009. Kita turun ke bawah, kajian. Kita turun ke bawah, kita buat tindakan daripada apa yang saya sebut tadi, jumlah pemeriksaan. Batalkan sajalah JSC. Semua pegawai daripada KPDOKK dan juga daripada pihak custom. Jadi berterusan. Dan sekiranya yang Muhammad, kalau ada pegawai-pegawai yang tak mau mengambil tindakan, kita harap yang Muhammad boleh membantu kita melaporkan pegawai-pegawai tersebut Bintulu, supaya kita ambil dulu tindakan kepada pegawai-pegawai yang tidak mau mengambil tindakan-tindakan di atas aduan yang dilaporkan oleh pengguna. Mengenai dengan caj perkhidmatan, yang Muhammad Bintulu, betul, terima kasih banyak. Memang sekarang ini dah pun banyak isu mengenai dengan caj perkhidmatan. Jadi sebab itu kementerian telah mengambil pendekatan untuk menangani perkara ini, untuk melihat perkara ini, kerana sebelum ini tidak ada satu pun agensi yang mengambil tindakan di atas apa ni caj perkhidmatan ini, tanggungjawab. Jadi sebab itu mulai semalam kementerian telah pun mengeluarkan arahan arahan pengarah penguasa bilangan tindakan berhubung dengan caj perkhidmatan kepada pengusaha-pengusaha restoran, hotel dan sebagainya. Jadi selepas ini kita akan keluar satu perintah untuk kita melihat mengenai dengan caj hari ini. Kita, itu arahan tidak diikuti. Iyalah, tak apalah, itu sisi kita tak mau ikut. Duduklah. Duduk. Saya nak jelas daripada Bintulu. Memang ada keluar daripada Suruh Abah. Memang ada, saya pun bawa. Tapi bila isu ni bangkit, saya ingin penjelaskan. Dan tindakan telah pun kita ambil. Dan satu perintah akan kita keluarkan kepada pihak-pihak yang membuat caj perkhidmatan ini, supaya mengambil perhatian daripada arahan yang dikeluarkan oleh KPDNKK. Terima kasih untuk yang dipertanya. Soalan tambahan. Penting mulia. Soalan tambahan. Ini yang Muhammad sila baca peraturan ya. Ambil masa 1 jam dulu, duduk kat luar baca peraturan. Ya, yang lain diam ya. Ini bukan pasal yang Muhammad. Ya. Segambut. Soalan saya. Ya. Saya ingatkan segambut, ini bukan pasal ya, bukan pasal DST. Oh ya. Sila hormati dewan dan juga pengerusi speaker. Ada yang berminat? Ada yang berminat untuk berehat? Ada yang berminat untuk berehat? Saya sejemput Puan Tio Ni Ching. Terima kasih Datuk Speaker, soalan saya nombor 8. Ya, sila Menteri. Oh, takut. Datuk dan Pertua, saya kini bahagian permata Jabatan Perdana Menteri telah membina dan mengoperasikan sebanyak 88 buah pusat anak permata negara atau PAPN di seluruh negara. PAPN mempunyai bilangan anak keseluruhan seramai 2,317 orang kanak-kanak dengan 468 orang tenaga pendidik terlatih
dan berkemahiran dalam bidang asuhan dan didikan awal kanak-kanak. Bagi tahun 2015, Bahagian Permata menerima peruntukan sejumlah RM51,248,399. Peruntukan ini digunakan untuk pengurusan pengoperasian 88 buah PAPN termasuk pembayaran emolumen tenaga pendidik, melaksanakan program Permata Pintar, Permata Insan, Permata Seni, Perkasa Remaja dan juga Permata Kurnia. Manakala peruntukan pembangunan sejumlah peruntukan pembangunan berjumlah RM4,037,500 bagi pembinaan Pusat Anak Permata Negara Baru di Parlimen Jeram, Subang, Gopeng, Kuala Krai dan juga Tanah Merah. Terima kasih. Ya, jemput Kulai. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan tambahan saya, Menteri. Nampaknya bahawa untuk membina satu taskar pemata yang baru, kita perlulah RM800,000. Tetapi sebaliknya, di bawah Kementerian Wanita, Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, juga ada ini taskar autisme. Ini untuk budak-budak OKU. Tetapi kos untuk membina sebuah taskar autisme taskar OKU ini hanyalah RM500,000. Jadi saya nak tanya, kenapa kos untuk membina sebuah tadika untuk OKU adalah jauh lebih rendah kalau berbanding dengan taskar pemata? Adakah kerana ini adalah satu pet project untuk First Lady of Malaysia? Sebab tu bahawa kos pembinaan untuk taskar pemata ini menjadi begitu tinggi kalau berbanding dengan taskar OKU. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Datuk Yang Dipertua, soalan ini nampaknya berniat jahat. Dan perkara jahat seringkali ditimbulkan oleh penjahat. Yang Muhammad, kos untuk membina permata semuanya mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jadi kita tak boleh buat perbandingan demikian rupa. Kita tengok nanti bagaimana bangunan yang dibuat untuk permata dan bagaimana bangunan yang dibuat oleh untuk OKU. Kita kena ingat bahawa permata daripada berbagai jenis permata ini di peringkat awal sebahagian besar peruntukan kita pergi kepada kemas dan juga Jabatan Pendidikan serta lain-lain lagi. Tetapi pembinaannya ialah mengikut peraturan kerajaan. Tapi Yang Muhammad kena tarik balik perkataan bahawa ini untuk First Lady dan sebagainya. Tak baik. Sangkaan itu ialah paling jahat dalam dunia. Tidak ada sangkaan paling jahat kecuali daripada Yang Muhammad. Tak boleh cakap macam itu. Kita sekarang seolah mempersenalkan apa program kita buat, kita mempersenalkan. Kalau kita kerjasama, kita boleh berjaya. Macam GST ini ialah untuk masa depan yang lebih cemerlang. Kita bekerjasama lah. Kalau ada kekurangan, kita tegur. Kalau ada kekurangan, kita tegur. Bukan kita pergi cari satu benda, ini menyebabkan satu lubang, kemudian kita ini semua rosak. Tak boleh macam itu. Kalau ada kekurangan, kita perbaiki. Bukan untuk kita persendalkan demikian rupa. Perbuatan tersebut ialah satu benda yang tidak digalakkan untuk ahli-ahli parlimen di dewan yang mulia ini. Ya, bagian selain. Terima kasih Tuan Speaker. Pertamanya saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan khususnya Datin Seri Rosmah Mansur selaku pengurusi Yayasan Permata dan ini pasangan juga program-program strategik yang bernilai tinggi dengan kerjasama universiti-universiti awam dan juga kementerian-kementerian. Di sini. Yang Muhammad, soalan Yang Muhammad. Confirm jadi menteri lah. Program seperti Permata Negara mempunyai hubung kait dengan UPSI utamanya. Dan program seperti Permata Pintar, Perkasa Remaja, Permata Kurnia dan pembangunan hospital kanak-kanak pakar UKM mempunyai hubung kait dengan universiti-universiti kerjasama. Sikit. Salam. Yang Muhammad yang lain. Ini seiring dengan
pelancaran PPPNPT yang dibuat oleh Yang Amat Perdana Menteri semalam dan ucapan Menteri Pendidikan berkaitan dengan Quadrant Helix, iaitu jaringan strategik dengan universiti-universiti tempatan, dengan industri, dengan kerajaan dan juga komuniti dan NGO. Datuk, soalan saya. Sejauh manakah Permata Negara telah berkesan dalam membangunkan anak-anak prasekolah, dan adakah kerajaan akan memperluaskan program ini ke seluruh Malaysia, dan juga adakah akan menambah baik modul pembelajaran ini? Terima kasih Datuk Yang Dipertuan. Terima kasih Menteri. Soalan di peringkat yang pertama, kalau Yang Berhormat ingin saya menjawab, Yang Berhormat kena diam. Kalau tidak, tak, Yang Berhormat lah jawab sendiri ya. Jawapan soalan di peringkat yang pertama itu merupakan jawapan saya. Inilah soalan yang cukup baik. Di antara soalan yang terbaik yang pernah saya dengar ya. Iaitu pengiktirafan kepada idea, pemikiran yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berbahagia Datin Sri Rosmah Mansor. Ya. Saya, ini adalah pengguna yang baik. Kalau benda yang baik datang daripada DAP, daripada PAS, daripada PKR, kita sebut benda baik. Banyak perkara-perkara yang kita bincang di parlimen, kita mendapat persetujuan bersama. Macam besok hari, saya percaya tidak ada orang menentang. Kau nak tentang pun tak apa, tidak ada masalah. Kita bawa langsung. Jadi, kita bersetuju. Tapi sekarang ni, benda ni benda baik. Ini dibuat, dicadangkan oleh seorang isteri pemimpin berhubung satu perkara yang akan akan menjadi, orang kata, menjadi rekod sejarah. Di mana anak-anak yang telah melalui permata ini akan menjadi bakal-bakal pemimpin negara di masa akan datang. Permata akan diperbesarkan ya, dan akan dipastikan supaya tiap-tiap parlimen. Sekarang ni kita akan buat di Kelantan, tempat yang kena banjir ni. Kita akan pergi ke Kelantan. Sebutir pergi buatlah permata belah sini pula. Ya, tercakap dia tapi tak nak buat. Cantik. Ya. Saya setuju dengan Baling. Tepat sekali soalan perkara itu. Pencelahan yang tepat ya. Banyak pencelahan tak betul tepat, ini tepat. Ya, Menteri. Permata akan diteruskan dan kita akan bina di tiap-tiap kawasan. Dan pembinaan permata ini dia melibatkan kos di antara 800 sehingga 1 juta ini melibatkan pembinaan fizikal, perabot, alat bantuan mengajar, alat elektronik dan juga lain-lain lagi. Itu sebab kosnya mungkin agak tinggi sedikit untuk membolehkan pendekatan baru yang kita buat itu sesuai dengan program yang telah diatur untuk permata. Jadi sekali lagi saya beritahu Yang Berhormat, permata yang begini baik kita minta supaya dibuat di tiap-tiap parlimen, kerana ada permintaan dalam parlimen yang lepas. Pakar permata tak mari pagi ini, jadi dia tanya soalan tiap-tiap kali parlimen berhubung dengan permata. Kita nak bagi tahu kita akan bina di tiap-tiap kawasan. Jadi Yang Berhormat, tunggulah permata datang ke kawasan masing-masing. Yang Berhormat akan terasa kesan baiknya nanti. Jangan lagi ada niat untuk mempersendal-sendalkan. Ya, Yang Berhormat. Jangan ada niat untuk mempersendalkan orang yang memberi pemikiran yang begini besar. Terima kasih. Ya, Pari Sulung. Terima kasih dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Menteri. Ini permata ni adalah sesuatu yang baik. Saya minta maaf Yang Berhormat Pulai, sebab saya ada pusat. Saya di tempat saya di kawasan Parlimen Pak Sulung ada satu pusat permata yang dinamakan Pusat Permata Parit Guntur. Dan saya selaku ahli parlimen melihat sendiri bagaimana kejayaan anak-anak permata ini, di mana daripada usia 3 tahun telah berani dan menggunakan hasil kreativiti mereka. Jadinya kena bercakap dulu, kena ada dia punya ilmu. Okey. Jadinya Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Menteri, saya nak mengutarakan soalan tambahan, iaitu
mungkin yang kementerian berhormat ataupun bawah yang berhormat, mungkin kita boleh buat satu adakah kementerian ataupun boleh adakah kementerian boleh membuat satu kajian mengenai impak positif terhadap anak-anak yang dilahirkan di bawah pusat anak permata ini dan boleh ianya dijadikan perbandingan dengan pusat-pusat lain. Terima kasih. Ya sudah. Lagi sekali kenyataan yang pertama yang berhormat di antara kenyataan yang terbaik. Saya terima kasih. Sebab kesan daripada permata itu kita Menteri lihat. Berapa bintang? Menteri berapa bintang bagi dia soalan? Ya 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 hormat. Kalau lenggung ya hormat. Kalau lenggung bagi dia bintang. Permata luar biasa ya. Anak-anak yang dulu orang kata mungkin berlain sikit tapi bila masuk permata Menteri, tarik dengan program yang terbaik juga anak-anak ni jadi terbaik. Ya. Anak-anak ni jadi yang terbaik, jadi anak-anak yang baik. Demikian juga permata mungkin kita akan ada bersama dengan Fekra nanti, tidak ada masalah, jadi kita boleh buat percadangan. Berhubung dengan kajian yang berhormat Datuk Speaker, ya, kajian sedang dijalankan untuk kita buat perbandingan di antara perbandingan ataupun kesan daripada program permata yang begini besar maknanya. Dan selepas kajian ini dibuat, kita akan bentangkan di sini dan ahli-ahli yang berhormat akan melihat bahawa permata ini bukan lagi kita minta satu untuk parlimen, tapi mungkin kita minta dua untuk kawasan parlimen. Yang berhormat menteri kena buat cepat sikit, boleh tutup sikit mulut-mulut. Saya percaya kita boleh bentangkan dalam parlimen yang akan datang. Terima kasih. Baiklah Yang Berhormat, tamat sudah sesi pertanyaan bagi jawab di SAN. Sejemput.